Presiden terpilih Joko Widodo menilai sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pilkada. Ia berharap DPR tidak akan mempersulit pengesahan Perpu Pilkada ini. Jokowi berharap Perpu yang dikeluarkan SBY betul-betul sebagai upaya mengembalikan Pilkada langsung. Jokowi tidak menginginkan Perpu Pilkada yang sudah ditandatangani oleh Presiden nantinya kembali menimbulkan persoalan saat pembahasan di DPR. Jokowi menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi jika nantinya Perpu Pilkada langsung ini kembali digagalkan oleh DPR. Ya kita harapkan dengan Perpu ini nanti ini betul-betul sebuah usaha yang ingin mengembalikan lagi ke Pilkada langsung. Tapi jangan sampai ini Perpunya sudah tanda tangan, masuk ke Dewan, sana ada masalah lagi. Masuk ke sana, keluar, di MK lagi. Nggak akan rampung-rampung kalau cara gitu.